Dato' Yang di-Pertua, Yang Berhormat Pasir Mas telah membangkitkan isu mengenai pemandu mabuk. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, Kementerian Pengangkutan telah pun menguatkuasakan pindaan ke atas Akta Pengangkutan Jalan 1987 mulai 23 Oktober tahun lalu. Setelah RUU tersebut telah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini pada 26 Ogos tahun lalu dan mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang-Pertuan Agong pada 16 Oktober yang lalu. Sejak berkuasanya pindaan akta tersebut, hukuman yang lebih berat telah diperuntukkan dan dikenakan, termasuklah meningkatkan kadar denda, tempoh penjara dan menjadikan hukuman penjara itu sebagai mandatory bagi jenis-jenis kesalahan tersebut, termasuklah kesalahan pemanduan di bawah pengaruh alkohol dan dadah walaupun buat kali pertama. Pindaan hukuman ini bertujuan dan telah menjadi satu hakikat bahawa dia adalah satu deterrent dan memupuk kesedaran kepada orang ramai ke atas pematuhan undang-undang. Kementerian Pengangkutan telah meminta pihak MyROS untuk melaksanakan satu kajian keberkesanan ke atas semua langkah intervensi yang telah dijalankan bukan saja oleh Kementerian Pengangkutan tapi oleh semua pemegang taruh yang lain bagi menangani isu memandu di bawah pengaruh bahan terlarang, memandangkan pindaan RUU 333 tersebut telah dikuatkuasakan hampir setahun. Di samping itu, kajian juga akan mengesyorkan lain-lain langkah intervensi dan kaedah yang boleh dilaksanakan bagi menangani isu pemandu mabuk di masa hadapan. Dalam pada masa itu, kementerian kita akan bekerjasama dengan pihak KDN dan juga PDRM untuk melaksanakan program untuk melaksanakan aktiviti kempen dan advokasi serta mengukuhkan aktiviti penguatkuasaan di seluruh negara.